Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih teman-teman dengan saya di channel YouTube Siswa Beltim ya. Channel YouTube yang cukup sederhana, menampilkan kegiatan sehari-hari mulai dari jalan-jalan, olahraga, kegiatan santai maupun kegiatan seperti ini ya. Pagi-pagi saya berolahraga mengendarai sepeda untuk melihat suasana sekeliling tempat tinggal sambil menghirup udara segar ya teman-teman, di pagi hari yang tentunya udaranya masih sangat bersih seperti tampak dalam video ini. Ini jalan yang saya ambil adalah sebuah jalan lingkungan ya, sebuah jalan lingkungan yang mana jalan ini masih tergolong sepi ya, kesana-kesananya itu lebih banyak menemukan lahan perkebunan, utamanya perkebunan karet. Namun di pangkal-pangkal sininya seperti tampak di sebelah kanan itu ada beberapa komplek perumahan yang juga masih tergolong usianya baru ya, kisaran di bawah 5 tahunan belakangan ini. Ya, sampai di sini di kesananya sudah arah kebun ya teman-teman. Dan ini saya belok mengitari ini namanya desanya desa Kapuran ya teman-teman. Desa Kapuran, di mana desa Kapuran ini adalah desa yang cukup lama terbentuk. Nah, dapat dilihat dari ciri bangunannya teman-teman. Ada beberapa bangunan panggung yang terbuat dari papan seperti itu, meskipun ada juga rumah-rumah dengan gaya sekarang, rumah permanen yang terbuat dari batu bata ya teman-teman. Dan ini juga adalah jalan kecil ya, namun masih dapat dilewati oleh kendaraan seperti mobil tampak di sana. Dan tentunya warga sini masih sangat mungkin untuk memelihara hewan-hewan peliharaan ya teman-teman, seperti ayam. Dan ini juga di sebelah kanan warga ini memelihara bebek ya teman-teman, cukup banyak bebeknya. Dan memang rata-rata masyarakat yang mendiami desa Kapuran ini terdiri dari petani ya, utamanya petani karet dan berkebun serta buruh seperti itu. Dan mohon maaf ya teman-teman, tadi di awal-awal video gambar memang sedikit agak goyang terus terang saja, karena saya mengendarai sepeda ini sambil kameranya hanya saya pegang, jadi tidak menggunakan seperti bracket atau tali yang diselempangkan ke dada ataupun di helm sepeda. Jadi ketika melewati jalan-jalan yang batu kerikil, gambarnya agak sedikit goyang. Dan sepeda saya pun kemarin baru diperbaiki ya, termasuk pengisian angin. Sepertinya tekanan angin dalam ban sepedanya agak melebihi, sehingga kondisi ketika dibawa di jalan berbatu-batu itu agak apa ya, mantul-mantul gitu teman-teman. Ya, dan ini udah masuk ke komplek perumahan ya teman-teman. Ini namanya komplek perumahan Griya Sebimbing Sekundang yang berada di Kelurahan Sekerjaya. Dan ini
masuk di RT 11 ya teman-teman, dimana memang geografi dari perumahan ini, terutama di RT yang saya lewatin ini, RT 11, dia relatif lebih rendah ya, dan dialiri oleh sebuah sungai yang mana kalau terjadi hujan deras, di sini sering terjadi banjir, walaupun tidak lama ya teman-teman, tapi cukup mengganggu kenyamanan masyarakat di sini. Dan ini sudah sampai di pasar tradisional di tempat kami. Oh ya, dan di beberapa video saya terdahulu juga dalam nuansa yang sedikit berbeda, saya tampilkan kondisi pasar ini ya, dimana waktu itu saya liput, saya belanja ketika subuh-subuh, jadi masuk ke dalam pasar sana untuk mencari kebutuhan sehari-hari, terutama waktu itu saya membeli sayuran dan beberapa kebutuhan untuk sarapan pagi ya teman-teman. Ini memang masih benar-benar pagi ya, lampu-lampu di rumah-rumah penduduk masih tampak hidup, lampu-lampu terasnya teman-teman bisa dilihat di dalam video. Dan waktu-waktu seperti ini tentunya adalah sangat nyaman untuk kita berolahraga, menghirup udara segar untuk menjaga kesehatan, sehingga ketika akan melakukan aktivitas kita menjadi lebih terasa sehat dan bersemangat, dan tentunya akan menunjang efektivitas kinerja kita di tempat kerja. Saya belok ke kanan teman-teman, banyak jalur ya, jadi banyak sekali persimpangan seperti juga pada umumnya di komplek-komplek perumahan. Jadi hari ini saya pilih yang jalur ini. Memang tampak sepi ya teman-teman, dan situasi sehari-hari terutama di pagi hari memang seperti ini, sangat adem dan nyaman, tidak hiruk-pikuk ya, karena ini memang jauh dari pusat pasar, dan kota kami bukanlah kota besar ya, jadi memang tinggal di sini terasa memang seperti itu. Dan tanahnya pun di sini subur ya teman-teman, bisa dilihat ditanamin beberapa jenis tanaman seperti pisang, kelapa, jambu, terus ada rumpun-rumpun bambu, semuanya tumbuh dengan subur. Ada mangga yang ditanam oleh warga di depan rumah. Dan di depan itu ada juga komplek yang pernah saya liput. Ini ada tetangga yang barusan selesai merayap rumah, dimana materialnya, sisa-sisa material masih menumpuk ya teman-teman di depan rumahnya. Ya baik, mungkin demikian videonya pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.